Hai teman-teman, apa kabarnya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Untuk kali ini, Cibi ke halte Irti Monumen Nasional, di mana Cibi mau nyobain naik bis wisata Transjakarta. Yuk kita nyebrang dulu, jangan lupa pencet dulu tombolnya ya. Untuk bis wisata Transjakarta ini sendiri, itu tersedia dengan berbagai macam rute, dan teman-teman gak usah bingung karena di sini disediakan ada jadwalnya, kemudian ada nomor busnya, kemudian juga ada petanya. Dan kali ini Cibi naik yang rute BW4, di mana nanti sepanjang jalan yang bisa dilihat adalah pencakar langit yang ada di Jakarta. Untuk jam operasionalnya rute BW4 itu dari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai dengan 18, sedangkan untuk hari Minggu itu pukul 12 sampai dengan 19. Untuk biaya, teman-teman gak usah khawatir, karena bis wisata ini tidak dipungut biaya. Tapi teman-teman cukup tap aja kartu e-money-nya saat masuk, dan ini tidak akan terpotong saldonya. Oh ya, biar lebih seru untuk lihat pemandangannya, teman-teman disaranin naik di lantai 2 ya, biar lebih puas untuk lihat pemandangannya. Untuk perjalanan sendiri, ini dimulai dari halte Irti Monas sampai patung pemuda membangun. Di bundaran air mancur Senayan, ini akan berputar balik ke lokasi awal. Menurut Cibi, ini jalan-jalan paling seru karena gratis dan kita bisa melihat banyak banget untuk gedung-gedung pencakar langit dan juga bisa lihat patung-patung atau monumen-monumen ya. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.